Assalamualaikum semuanya. Nah, sekarang ibu berada di tengah hutan ya. Sepi banget kan? Ini kameramennya gimana? Kenapa ngajak ibu ke hutan atuh? Takut mau berdua ini teh kameramen. Oh no. Ya Allah, ini hutan lebat banget hutannya. Pepohonannya lebat banget. Nah, tujuan ibu ke sini mau mencari buah-buahan yang tumbuh liar di sekitaran hutan sini. Wow. Mau tahu itu apa? Ayo ikuti ibu. Ayo kameramen cepetan atuh ah. Keburu gelap nih hutannya. Aduh. Wah, ini dia buah yang ibu cari. Ini buah enak banget tuh. Isinya kayak gini. Aku sangat disukai banget sama burung. Kalau masih mentah seperti ini buahnya. Di sini permutnya besar banget. Mau ambil ah. Buahnya seger banget. Nah, kalau di kampung ibu namanya ini tuh buah permut. Ibu mau coba ah. Ini tuh buahnya enak banget tahu. Tuh. Isinya kayak gini nih. Ibu mau cicip dulu ah buahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Buahnya seger banget. Manis lagi. Isinya kayak konyal. Kalian tahu konyal nggak? Nah, sama, lihat. Nah, lebih kecil ini. Tuh. Sayang ah, ibu makan lagi. Ayo kita cari lagi yang banyak, yang mateng-mateng ayo. Biasanya buah ini tumbuh liar dan merambat seperti ini tuh. Banyak banget kan? Ini buah enak banget tuh. Lihat meni kuning tuh dalamannya. Kameramen sini nih. Banyak banget, lihat, bantuin dong kameramen. Iya tuh. Tuh, kameramen besar banget isinya. Wah, ini super kameramen. Besar banget. Masukin keranjang. Ayo kameramen, cari lagi. Baru sebentar udah dapet banyak. Aduh, cari lagi ah. Wah, lihat di sini banyak banget. Ibu mau pilih ah. Wow. Banyak banget buahnya kameramen. Anak-anak 90-an tahu enggak tanaman ini? Masih ingat enggak tanaman ini tuh apa? Ini tuh dulunya yang suka dibikin mie-mian. Dulu mah bikin mie-mian dari pohon pisang. Wah, macam-macam pokoknya mah. Ih, gak kerasa. Ibu udah ada di pinggir laut. Ini apa? Tadi gedebar. Lihat, ibu ada di pinggir laut. Di ujung hutan sana sampai ke sini. Nyangkutnya di pinggir laut lagi. Tuh, lihat. Ibu sekarang ada di bawah pohon karang. Banyak banget. Sekarang ibu mau cari-cari lagi ah buah cermotnya. Nah. Ini masih mentah. Oh, lihat no. Tuh. Kalau masih mentah seperti ini buahnya. Kayak semangka ya. Tuh. Biarin ah sampai matang dulu. Ayo cari lagi. Biasanya kalau buah permut
tuh sangat disukai banget sama burung. Contohnya udah lubang-lubang kayak gini tuh udah nggak ada. Burung juga suka sama buah ini. Apalagi ibu, ibu suka banget sama buah ini, segar dan manis. Ibu udah nyampe di tempat favorit karena di sini permutnya besar-besar banget dan super. Tuh. Aduh. Wow. Besar-besar banget tuh. Gue mau ambil lah. Yang mentah pun rasanya sangat segar. Tuh. Kalau permut ukurannya besar kayak gini, tuh. Mentah pun enak banget dan segar. Tuh, isinya lihat. Masukin ah. Besar-besar banget. Mantap-mantap ini mah. Tuh. Aduh, panas banget. Tapi alhamdulillah permutnya dapat banyak. Sekarang ibu langsung pulang aja. Pulangnya kameramen, pengen minum ibu. Ayo pulang. Kameramen, kita makan permutnya di sini aja yuk. Karena di sini enak tempatnya. Nah, di sini nih. Di sini adem nih. Lihat kameramen, permutnya ibu udah nggak sabar mau makan ini semua. Ibu mau nyobain yang hijau dulu ah. Kalau yang hijau favoritnya ibu, kameramen. Soalnya dia tuh lihat isinya. Banyak banget isinya. Sekarang ibu makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Segar banget. Asamnya tuh kerasa banget, kecut-kecut. Bikin kepala ibu tuh wow, seger banget, semringah. Ibu mau makan lagi. Wow, lihat isinya penuh banget. Kameramen mau? Nanti aja ya, ibu dulu yang makan biasa. Seger banget kameramen. Ibu mau nyobain yang kuning. Kalau yang kuning lihat isinya. Sekarang ibu mau makan. Kalau yang kuning rasanya lebih manis dan asamnya cuma sedikit, tapi dua-duanya mantep banget, seger banget. Ibu mau abisin ah, kameramen mah ntar aja. Oh iya, selain enak, buah permut ini banyak sekali manfaatnya loh. Contohnya bisa menguatkan gigi kita, meredakan sariawan, menguatkan tulang dalam tubuh kita, dan meredakan sakit ginjal. Itu hanya contoh beberapa saja. Masih banyak sekali manfaat dari buah permut ini kalau kita rajin mengonsumsinya. Ayo, siapa yang mau buah ini? Ayo, sini merapat sini.
Ini enak banget loh. Nah, sekalian ibu pamit ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.